Rabu 2 Maret tahun 2022, Wali Kota Tasikmalaya Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya yang dipusatkan di halaman kantor BKP SDM Kota Tasikmalaya. Dalam rangka pengisian kekosongan jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya, Rabu 2 Maret tahun 2022, Wali Kota Tasikmalaya melantik 64 pejabat administrator dan 136 pejabat pengawas. Pada kegiatan yang turut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya, Wali Kota Tasikmalaya Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa pelantikan ini diharapkan memberikan penyegaran bagi aparatur sipil negara sehingga mampu memberikan perubahan-perubahan yang positif, inovatif, dan peningkatan kinerja. Hal tersebut diharapkan pula mampu mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik oleh pemerintah Kota Tasikmalaya semakin baik lagi. Setiap ASN Bapak itu harus sudah siap ditempatkan di mana saja. Dalam rangka penyegaran ini kan perlu ya, Bapak ASN itu juga supaya tidak berada di satu tempat terlalu lama sehingga dilakukanlah penyegaran seperti ini. Dan ini sudah biasa kita lakukan di pemerintah. Supaya mereka juga bisa memahami bahwa mereka itu ditempatkan di mana saja juga harus sudah siap dan bisa barangkali ke depan dalam rangka juga mereka melakukan peningkatan kinerja ya. Jadi kita prinsipnya bahwa di samping kita punya administrasi yang bagus, laporan keuangan bagus, tapi kalau kinerjanya tidak bagus ya tidak seimbang. Sehingga kita berharap dengan penyegaran ini untuk kinerja ASN ini semakin meningkat, semakin bagus, semakin melakukan bisa melakukan perubahan-perubahan, melakukan paradigma baru, dan juga bisa menumbuhkan inovasi-inovasi baru di tempat tugas yang baru itu, sehingga kemajuan dari pemerintah kota semakin baik lagi. Yang diharapkan juga tetap bahwa kita ada e-government ya. Kita bebas dari segala macam aspek yang ada di kita. Mudah-mudahan ASN bisa memahami tentang keberadaan mereka sebagai ASN.